เพื่อนเลยนะครับเพื่อนJa punya kakak, saya Kim Tika, Bangga Iblan Kibendo sedang menuju lagi. Tadi ada suatu hentakan energi lagi ya, dan kita akan menuju lagi. Ini kucingnya, kita akan lagi ya, kuat sekali ya, kita ya.Situasi yang ada di dalam air ya, ini akan menarik yang di dalam air ke daratan. Kayaknya seperti ada benda pusaka yang akan ditarik oleh Ki Bendo dengan Bang Gaib. Mudah-mudahan bisa terwujud. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salaman tamman ala sayyidina Muhammadin miladi tanhalu biru kodu wa tanpari tua biru kurabu wa tutu.Jadi seperti kijing ya, ini dari zakat gaib Ki Bendo menarik kijing di dalam itu air ya. Luar biasa sekali energinya ya. Ya. Seperti ini, coba daun tadi daun.Ya, periksa. Alhamdulillah, bisa terwujud ya. Tapi kuat sekali energinya ya, Ki. Semuanya pasti dia ada di diriku lindungilah. Selamat tidak sama tubuh saya. Malam. Malam. Allah, Allah, Allah. Ini terakhir yang lainnya. Terakhir dulu, kan? Alhamdulillah, yang ini mendapatkan lagi.Kemudian ini bungkem, tapi ini seperti bolongnya, tidak ada hentakan lah ini. Bolong ya? Kayak tulis, ada tulisan nggak? Kayak ada tulisan Arab ya? Nah, Bismillah tuh, ada tulisan kayak benturan energi. Ya ini. Alhamdulillah ya. Mendapat. Coba balikin. Alhamdulillah, kita langsung lagi ke atas.Ya Bang Gaib sedang menarik lagi suatu benda ya, atau energi, mudah-mudahan jadi bisa dihubungkan.
bawangnya. Boleh diperkeras lagi suaranya? Takut yang di sana ya, kalau ini malam ini takut yang siluman buaya atau yang lebih besar itu yang ini. Kurang jelas.
Pemirsa Cahaya Sekat Gaib, Bang Gaib dan Ki Beno akan menuisasi yang kedua kalinya dikarenakan tadi gak jelas ya informasi yang ada di sekitaran sungai ini ya. Yang kemarin ada yang sudah berapa tahun yang kebelakang ada yang meninggal di sini, apa dikarenakan ada hal yang gaib, apa kelalaian si orangnya itu. Adanya mautan ya. Oh, ini sebenarnya perempuan, perempuan ya. Perempuan. Apa yang kan bunuh diri, ya? Atau ada foto yang dari kamu, ya? Apa kita ada di sini? Oh. Ya udah lama di sini ya persediaan. Oh, apa yang tadi yang rumah buaya? Rumah buaya itu dari kerajaan mana itu? Oh. Tapi yang nyeret ini yang dua korban. Oh, yang nyeret dua korban itu ya? Iya. Yang bisa saya sangat baik yang dua korban itu bicara sama teman buaya ya. Maksudnya itu apa itu? Cuma. Buat apa itu? Wartawan dalam sana? Bagaimana? Itu kata beliau, cuma ya. Sekarang mah gimana dari korban lagi? Kamu apa sih baik saya gitu ya? Oh. Jangan ada korban lagi, jangan mengganggu lagi manusia. Ya. Nanti dipindahin sama Beno. Percaya sangat baik bahwa itu mencoba menggunakan untuk minuman koya air bukan air airnya air ya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Van Cahaya Sekat Gaib dari Yogyakarta. Terus pantengin channel YouTube Cahaya Sekat Gaib. Jangan lupa tonton, like, share, dan subscribe. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya penelusuran di bendungan Sungai Gede ini sudah selesai. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari Bang Gaib dan Cahaya Sekat Gaib. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.